Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada saudara-saudari penonton yang dikasihi sekalian. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita dalam rancangan Buah Bicara kita pada hari ini. Dan bersama-sama dengan kita di studio pada hari ini adalah saudara Ahmad Zamri As'ad Huzaimi yang merupakan penyelaras Parlimen Titiwangsa. Selamat datang diucapkan. Terima kasih. Dan kita tahu bahawa di dalam ibu kota ini antara masalah besar ya, yang melanda masyarakat, terutama masyarakat Melayu di ibu kota ini. Yeah. Kita diwar-warkan ataupun kita dihebah-hebahkan sebelum ni heboh ya, tentang isu kampung baru, pembangunan kampung baru. Yeah. Jadi mungkin saudara yang terlibat ya, kampung baru ini terlibat secara langsung dengan Parlimen Titiwangsa ini, mungkin saudara boleh jelaskan apa sebenarnya yang berlaku dalam isu kampung baru, pembangunan kampung baru ini dan bagaimana kesan dia terhadap orang Melayu di kampung baru. Silakan. Terima kasih pengerusi. Ya, betul, isu kampung baru adalah bukan salah satu isu besar terutama di Bandaraya Kuala Lumpur ini, dan ia bukan satu isu baru. Isu ini telah berlanjutan sekian lama dan masih gagal diselesaikan oleh UMNO dan Barisan Nasional walaupun telah memerintah negara lebih setengah abad. Apa yang berlaku ialah kampung baru ini, kita semua tahu, satu ikon, satu tempat, kawasan penempatan Melayu yang lebih 200 ekar lebih yang diberikan ataupun digazetkan sejak lebih 111 tahun yang lepas, yang lalu. Dan apa yang berlaku ialah Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional baru-baru ini telah pun membentangkan satu akta, namanya Akta Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, dibentangkan di Parlimen. Yang akta ini bila kita lihat dan bila kita kaji, sebenarnya lebih banyak mendatangkan keburukan ataupun tidak memberikan hak yang sewajarnya kepada penduduk, pemilik ataupun pewaris tanah kampung baru. Akta ini telah kita bantah sejak daripada almarhumah Dr. Lok-Lok lagi. Kita telah bantah kerana kita dapati memang ia tidak memberikan manfaat yang besar untuk penduduk. Tetapi akhirnya ia telah berjaya juga dibentangkan dengan begitu pantas sekali tanpa merujuk kepada orang-orang kampung baru sendiri, dan dengan simple majority yang mereka ada di parlimen, akhirnya akta ini telah pun diluluskan dan hari ini telah pun digazetkan. Antara perkara penting yang ingin kita highlightkan, akta ini telah merampas pengawalan ataupun pengawasan kampung baru itu daripada sebuah lembaga yang dianggotai oleh penduduk-penduduk kampung baru sendiri, dan melalui akta ini telah meletakkan seorang yang paling berkuasa sekali, iaitu Menteri Wilayah Persekutuan. Dialah yang bertanggungjawab pada seluruh pembangunan dan hak ehwal kampung baru. Sedangkan sejak daripada Inggeris menggazetkan tanah kampung baru ini pada tahun 1900, telah ditubuhkan satu lembaga yang namanya Lembaga MAS, Lembaga Malay Agriculture System, Malay Agriculture Settlement, yang yang terdiri daripada anak-anak kampung baru sendiri. Tetapi hari ini anak-anak kampung baru sendiri tidak ada hak untuk bersuara tentang pembangunan kampung baru ini. Bukan itu saja, dalam akta ini juga meletakkan bahawa apa saja pembangunan adalah melalui perbadanan, dan isu hak milik hartanah dan sebagainya itu sangat-sangat memperjudiskan orang kampung baru, kerana bila-bila masa saja kerajaan atas nama pembangunan boleh menggunakan akta pengembalian tanah untuk mendapatkan tanah-tanah ini dengan pampasan yang sangat tidak memberikan keuntungan ataupun sukar untuk dinegotiate di pihak rakyat sendiri. Kita sama sekali tidak menentang sebarang pembangunan. Malah daripada Alhamdulillah Dr. Lok, kita tegaskan bahawa kampung baru ini satu-satunya kawasan milik penuh bumiputera Melayu di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur ini harus sepatutnya dibangunkan lebih awal sebelum ini lagi. Kita menerima pembangunan, tetapi pembangunan itu mestilah mengambil kira suara pemilik, penduduk dan pewaris tanah kampung baru, bukannya memberikan keuntungan atau mendengar suara pihak-pihak tertentu. Dan fakta ini dibuktikan melalui satu kajian ataupun laporan dari Kuala Lumpur 2020 yang dibentangkan baru-baru ini. Dalam jilid 4 laporan ini yang khusus untuk kampung baru, telah dinyatakan dengan jelas bahawa antara pihak-pihak yang akan mendapat laba ataupun keuntungan daripada proses pembangunan kampung baru ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan parti politik UMNO. Ini tidak boleh diterima sama sekali, kerana kampung baru ini miliknya adalah orang-orang kampung baru sendiri yang telah mereka telah duduk kawasan ini
ratusan tahun sejak daripada nenek moyang mereka sendiri. Justru itu, apa saja bentuk pembangunan harus mengambil kira suara mereka. Dan ini tidak berlaku. Saya nak sebut di sini bahawa semasa pembentangan akta ini di parlimen, malam siang pagi dibentangkan, malam baru Menteri Raja Nong Chit turun bertemu dengan penduduk-penduduk, dan ini mendatangkan kemarahan kepada penduduk. Sepatutnya proses perundangan ataupun akta yang sangat-sangat penting ini, yang melibatkan hak milik mereka, harus dicernakan, dibincangkan secara mendalam kepada seluruh penduduk Kampung Baru, dapatkan pandangan mereka, dapatkan segala cadangan mereka, kerana mereka yang terlibat, bukan pihak-pihak luar. Tetapi tindakan pihak kerajaan yang tergesa-gesa meluluskan akta ini, kita lihat seolah-olah ada sesuatu yang ingin dikejar sebelum berakhirnya sesi pemerintahan mereka menjelang PRU ini, menjelang pilihan raya ini. Ini yang membimbangkan kita, kerana tidak ada jaminan. Dan ini dibuktikan di banyak tempat, di banyak tempat, bahawa bila berlaku proses pembangunan, kampung-kampung Melayu ini akhirnya tergadai kepada pihak-pihak lain, pihak tertentu. Pembinaan atas nama pembangunan, mereka nak membina rumah-rumah mewah, kondominium mewah, apartmen dan sebagainya. Tetapi yang akhirnya penduduk ini tidak mampu, tidak berupaya untuk membeli dengan harga yang mahal, dan akhirnya orang Melayu akan tersisih, tersisih di bumi mereka sendiri. Dan kita lihat bukti ini terpampang hari ini di depan mata kita, berlaku di Kampung Cubadak, di sebahagian Kampung Nambalang, Kampung Kerinci, Kampung Abdullah Hukum, antara kampung-kampung yang asalnya peneroka ialah orang-orang Melayu. Tetapi atas nama pembangunan dan mekanisme perundangan, akhirnya mereka dihalau dan disisihkan, dan akhirnya mereka ini menetap di flat-flat tinggi. Ini satu yang sangat muram pada masa depan orang Melayu, khususnya Melayu bandar ini. Kita ada satu hartanah yang sangat berharga berhampiran dengan KLCC. Kita setuju untuk dibangunkan, tetapi mesti mengambil kira suara dan hak mereka harus dikekalkan. Saya selalu sebut bahawa dalam di Kuala Lumpur ini, kita ada satu kawasan khusus untuk orang Cina yang berniaga di Chinatown, Jalan Sultan. Hari ini Chinatown atau Petaling Street menjadi satu ikon pelancongan. Ramai pelancong datang, sama ada di dalam luar negeri, untuk membeli belah dan sebagainya. Peruntukan yang besar diberikan kepada kaum sahabat-sahabat kita Cina berniaga di sana. Kita setuju kerana mereka punya hak. Juga untuk masyarakat India, diwujudkan Little Brickfield di India. Peruntukan yang tinggi juga diberikan, ratusan juta. Malah perasmian pun dijemput Perdana Menteri daripada India. Kita hormati kerana mereka juga rakyat Malaysia, mereka juga warga negara Malaysia, dan mereka punya hak untuk berniaga di tempat mereka. Tetapi tidak ada satu proses ataupun projek pembangunan khusus untuk orang Melayu. Kampung Baru, satu ikon, satu tempat yang dikenali ramai. Tetapi hari ini cara ataupun tindakan yang dibuat oleh kerajaan ini seolah-olah punya kepentingan ada udang di sebalik batu. Yang ini sangat-sangat dibimbangi oleh orang-orang Kampung Baru. Sebab itu pengerusi, antara cadangan kita bagaimana penyelesaian ini semua, kita akan berbalik semula kepada penduduk. Sebelum ini, semasa Allahyarhamah Dato' Lok, kita cadangkan untuk pembentukan satu amanah yang akan diwakili oleh wakil rakyat, oleh penduduk dan sebagainya. Mereka ini harus dilibatkan sama dalam proses pembangunan. Dan tentu saja kita memerlukan jalin kerja yang baik dengan pihak-pihak lain yang memang pun ada dalam perancangan kita, yang insya-Allah kita akan bentangkan nanti. Ringkasnya pengerusi, ada dua perkara penting yang ingin kita tegaskan sekiranya Pakatan Rakyat diberikan mandat untuk memerintah khusus untuk pembangunan Kampung Baru ini. Pertama, apa saja bentuk pembangunan, kita akan mengambil kira suara ramai anak-anak penduduk, pewaris dan pemilik tanah Kampung Baru. Kita hormati hak mereka dan kita hormati suara mereka. Itu tanah tumpah mereka yang telah mereka warisi ratusan tahun. Yang kedua, apa saja bentuk pembangunan, kita kena ingat hak milik mereka harus dikekalkan. Kita sangat-sangat tidak setuju cadangan yang pernah ditawarkan oleh UMNO bahawa milikan tanah Kampung Baru ini nak diserahkan 40% kepada bukan Bumiputera, 60% kepada Bumiputera. Saya kira ini bukan soal perkauman. Ini bukan soal perkauman. Politik hari ini adalah politik rentas kaum. Kita menghormati semua. Tetapi Kampung Baru adalah aset, satu-satunya aset milik orang Melayu yang masih ada kekal tinggal di Kuala Lumpur ini. Kalau ini pun kita nak gadaikan, mana pergi nasib lagi orang Melayu untuk bertapak, berniaga, menetap di Kampung Baru ini. Saya rasa slogan UMNO membela orang Melayu ini bolehlah kita bakul sampahkan. Kerana nasib Melayu di Kampung Baru pun tidak terbela,
malah ruang yang terbuka luas untuk mereka melalui Akta Permohonan Baru ini untuk menggadaikannya kepada pihak-pihak kroni, pihak ketiga ini nampak jelas di depan mata. Seharusnya rakyat atau penduduk Kembaru celik mata, kita tukar kerajaan yang adil, yang amanah, yang dapat membela nasib orang Melayu dan memelihara hak mereka, khususnya tanah Kembaru ini. Baik, terima kasih kepada saudara Ahmad Zamri yang telah menyampaikan ataupun memberi kepada kita maklumat terperinci mungkin apa yang berlaku tentang pembangunan Kampung Baru Kuala Lumpur ini yang melibatkan nasib orang Melayu di Kuala Lumpur. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi bersama dengan saudara Ahmad Zamri yang merupakan penyelaras Parlimen Titiwangsa. Dan insyaAllah segala maklumat ataupun segala respon daripada tuan-tuan untuk bolehlah pengundi-pengundi di Parlimen Titiwangsa bolehlah berjumpa terus dengan saudara Ahmad Zamri yang saya rasakan sekarang ini memang sudah giat turun padang untuk mendengar segala permasalahan daripada rakyat di Parlimen Titiwangsa itu mungkin sendiri, insyaAllah. Jadi sekian dahulu, kita berjumpa lagi dalam siaran yang akan datang.